Menteri Komunikasi dan Multimedia Saifuddin Abdullah jelaskan undi percaya terhadap Perdana Menteri Muhyiddin Yassin akan dibuat pada 7 September ini. Dia sekaligus menyangkal dakwaan sidang khas Dewan Rakyat akan dibuat pada 18 Ogos untuk membawa usul percaya terhadap Muhyiddin. Katanya yang di-Pertua Dewan Rakyat Azhar Azizan Harun sudah mengirim notis kepada semua ahli parlimen mengenai perkara tersebut. Dewan Rakyat dijangka akan bersidang semula pada 6 September ini dan seperti biasa, hari pertama akan diisi dengan titah diraja oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah. Ketika ini Muhyiddin berada dalam tekanan kerana ramai mahukan undi percaya dibuat di parlimen bulan ini, bukannya pada bulan depan. Susulan penarikan sokongan 15 ahli parlimen minggu lepas, Perdana Menteri dikatakan cuma ada 100 sokongan berbanding 220 dalam Dewan Rakyat ketika ini. Dalam pad itu mengulas lanjut berhubung pertemuan pemimpin dan ketua parti PN bersama Perdana Menteri di Putrajaya semalam, ujarnya kesemua pemimpin menyatakan sokongan padu kepada Muhyiddin. Ahli Parlimen Indra Mahkota itu juga enggan mengesahkan sama ada Kabinet ada membincangkan untuk mempercepatkan undi percaya. Dia berkata, 7 September masih merupakan tarikh rasmi setakat ini.